Seorang pria tiba-tiba meninggal dunia saat membonceng istrinya dengan sepeda motor di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu siang. Burhanuddin jatuh dari motor dan menimpa istrinya. Sang istri sempat menangis histeris sambil memeluk jasad suaminya di jalan raya sebelum diantar pulang oleh warga sekitar. Burhanuddin, warga Desa Karangkedawang, Kecamatan Sooko, diduga meninggal karena serangan jantung.